He, pernahkah Anda dengar buku bertajuk Beginner Kekayaan dan Kesuksesan yang ditulis oleh penceramah terkenal Azizan Osman pada tahun 2015? Saya tertarik dengan buku ini atas pengaruh kakak saya yang menghantar buku ini dalam bentuk e-book dalam WhatsApp keluarga. Saya terus tertarik dengan buku ini dengan hanya membaca kata-kata penulis. Beliau terinspirasi pengalaman susah senang beliau. Beginner di dalam buku ini dirujuk kepada manusia oleh penulis. Buku ini mengandungi pemula untuk bahagia, berjaya, kaya dan dapat berkat dalam kehidupan. Buku ini dimulakan dengan 20 pertanyaan tentang diri pembaca bagi menarik minat pembaca untuk mengetahui tahap keyakinan dan kehidupan pembaca. Saya sangat tertarik untuk membaca dengan lebih lanjut, mana tahu saya dapat mengubah diri saya. Kata orang, tiada siapa yang dapat mengubah diri kita melainkan diri kita sendiri. Ini adalah buku Formula Rahsia Minda Jutawan, Transformasi Hidup Kaya dan Berjaya. Buku ini membagikan jawapan yang dihadapi oleh majoriti manusia di muka bumi ini, yaitu rahsia putus potensi duit, rahsia minda jutawan yang terbukti berkesan. Amalan-amalan ini video kaya dan berjaya, strategi dan seni meniti kekayaan secara otomatik formula. Mesti juga turut dicatatkan formula ini diasaskan oleh Dr. Azizan sendiri dan terbukti berjaya membantu perubahan ramai orang. Pengajaran yang saya dapat dari buku ini ialah orang yang tidak mahu berjaya atau tidak mahu mengubah hidup mereka lebih berjaya akan mempunyai masalah yang besar dengan orang yang berjaya. Mereka selalu mencari sikap orang yang berjaya untuk membuatkan mereka merasakan yang mereka kononnya okey-okey atau nampak bagus. Tapi, orang berjaya, mereka tidak kisah jika orang lain tidak mahu mengubah hidup mereka kerana apa. Yang penting ialah mereka terus memperbaiki hidup dan terus menyumbang manfaat kepada orang ramai. Hindarkan segala pemikiran negatif terhadap kehidupan anda. Hiduplah dalam kekayaan, keindahan serta kebahagiaan kerana dijadikan hidup manusia tidak pernah disia-siakan Tuhan. Saya berharap satu hari nanti saya akan menjadi seorang yang berjaya. Saya Lydia berumur 13 tahun bersekolah di SMK Baru Bintulu. Sekian, terima kasih.